would have thought that fish that is usually used as side dishes has its own charm to keep. In this episode of The Animal Library, we will get to know Channa more closely, the predatory fish that is not only unique in survival, but also has a beautiful pattern. Nama latinnya Channa, nama terkenalnya sih Snakehead. Tadinya sih hobis, terus sama koleksi juga gitu, karena maksudnya pengen ngembangin juga tuh Channa yang belum bisa dibreed gitu. Ya udah kita nyoba-nyoba buat ngebreed, alhamdulillah jadi gitu kan. Awalnya sih buat koleksi aja gitu. Pertama main ikan ya, itu langsung ke Channa. Ya uniknya karena dia bisa diajak interaksi gitu. Ya bisa dikacain kan bisa interaksi, bisa emosi. Terus dia karakternya tuh unik. Setiap gabus tuh karakternya beda-beda. Kadang ada yang galak, ada yang slow gitu. Jadi karakternya, yang saya ini sih karakternya sih. There are several types of Channa in the world, including in Indonesia. There are at least 10 types that are popular in Indonesia. Di Indonesia ya mungkin adalah 10 jenis yang lokal ya, maksudnya yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dan dari Pulau Jawa gitu. Tapi yang lebih banyak sih dari Kalimantan. Untuk yang jenis yang kita fokusin sih untuk sementara ada Striata albino sama Graninosa SP Mekong. Itu dari Thailand. Ya, untuk lokalitinya kan Mekong tuh sungai. Jadi dia tuh asal negaranya Thailand sama Laos. Karena kan kebanyakan jenis Channa tuh di Asia kebanyakan. Penyebarannya ada banyak sih di Eropa juga. Yang lebih ini sih kita lebih ke faktor air dulu ya. Jadi kita lebih ke ngendapin air tuh lama, jadi dinetralin dulu suhunya, diendapin, nah itu diaklimasi, nunggu sampai 5-10 menit, dan di situ kita kasih untuk penetral suhu ya, kayak semisal ketapang, ya kayak obat-obatan, kayak beet itch, ada obat biru tuh. Jadi kalau untuk gabus sih nggak terlalu ini sih, simple sih, nggak terlalu ribet kayak predator lain. Jadi dia untuk apa, adaptasi tuh cepet. Jadi untuk proses breeding, untuk umur sama size itu harus balance. Minimal umur tuh 1 tahun, dan size itu kan beda-beda jenisnya. Ada yang size-nya gede, ada yang size kecil. Jadi semua jenis itu beda-beda size-nya. Kita ambil contoh dari Channa Andrau, itu 10 cm udah bisa di breeding. Kalau untuk Channa yang gede, kayak misalkan Striata albino, itu minimal size itu 20 cm. Kita nggak bisa langsung gabungin sih, Kak. Jadi langsung, apa namanya, kita penjodohan dulu. 1-2 bulan penjodohan disekat di tank, jadi disekat tuh, disekat dalam tank, jadi dua-dua, satu perempuan, satu laki-laki, disekat. Kelihatan untuk jodoh tuh ntar dia bisa renang bareng tuh, jadi renang bareng, laki sama perempuan renang bareng, nah baru dibuka sekatnya gitu.
biasa kalau baru disekat tuh dia ini apa kayak mau berantem gitu loh. Tapi kalau udah nyaman, dia ntar renang bareng, kita main feel aja. Kalau misalkan kelihatan udah renang bareng nyaman, ya udah langsung buka sekat. Kita langsung kasih media ya, kayak misalkan media tanamannya ganggang. Terus kalau ini bisa, kalau nggak mau ribet lagi bisa pakai tali rapia gitu. Sebulan sampai dua bulan, tergantung ininya ikannya. Kalau ikannya udah matang gonap, umurnya udah siap, paling bentar tuh dua minggu juga udah mau dia. Ya udah mau, tergantung ikannya. Kalau udah usianya matang gonat sama tingkat telurnya itu udah matang gonat. Cowoknya yang ngeramin telur sampai 5 hari, sebenarnya 24 jam tuh udah netes. Cuman ntar dikeluarin anakannya 5 hari dikeluarin. Tergantung ini sih dia situasi, kalau misalkan dia udah nyaman nih dikeluarin sama dia. Kalau misalkan masih kayak misalkan ada lalu lalang orang, makanya buat ngeberi cana tuh gak bisa tempat yang rame, gak bisa. Dia harus bener-bener tempat yang sunyi gitu, jarang ada lalu lalang orang gitu. Because it is a territorial fish, it is recommended not to combine it with other types of fish, especially for the breeding process. Dari telur itu biasa satu hari netes, 24 jam kan ini netes tuh. Jadi kan ada yang busuk juga, tergantung suhu sama parameter air kan, itu ngaruh banget. Sama tergantung indukannya juga, apa tingkat kematang gonatannya telur gitu. Biasanya kalau persentase lagi musim hujan tuh 50% tuh netes. Kalau lagi air bagus, terus musimnya kemarau gitu, tuh biasanya 90%. For the matchmaking process, it is not easy because it requires adjustments. Because if you are not careful in the matchmaking process, instead of the fish being able to mate, they fight each other until one of it dies. Because basically this is a predatory fish, even though it seems easy, we also have to be cautious when cleaning the aquarium glass to anticipate things that are not wanted. Pas lagi bersihin kaca tuh bisa kayak gitu. Sebenarnya nggak bahaya, cuman dia bakteri doang sih gatel dia. Kalau bahaya nggak, mungkin kalau yang untuk jenis toman tuh, itu bahaya. Jenis toman, karena dia kan kalau ngegigit tuh dia nyabik dia. Ngoyak gitu maksudnya, ngoyak. Kalau untuk jenis-jenis yang lain, paling ngigit biasa aja enggak. Di sini saya mau ngasih umpan ya. Untuk saya segini, kita pakai umpan cacing sutra. Kita mau mensortir ya, ikan yang sakit. Takut menular ke yang lain. Tanda-tanda ikan sakit itu dia munyung, mojok, terus badan penuh luka, itu harus segera dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan nanti dia nular ke yang lain, bisa jadi berakibat kematian pada dirinya. Satu contoh ikan yang sedang kita karantina atau fase penyembuhan. Ini untuk ketapang wajib ya, karena dia netralisir pH, terus netralisir bakteri juga. Untuk obat kita pakai Akriplavin HCl. Untuk takaran satu tank ukuran 40-30-30 kita pakai setengah tutup. Nah, penting kalau untuk pakai HCl, dia 24 jam itu harus ganti air. Nah, ini di bawah sini salah satu ikan yang udah dikarantina ya, dia udah mulai aktif. Jadi tinggal kita nanti kita ganti air bening. Nah, kalau kelapa saya taruh di luar, dia biar cahaya matahari itu masuk, karena cahaya matahari itu ngebantu juga untuk memperindah ikan tersebut. Cuma resiko kita main tank di outdoor, dia tank lebih cepat berlumut, air cepat hijau,
sebenarnya hijau itu nggak ngaruh ke ikan sih, justru itu malah bagus. Dia buktinya itu oksigen di kadar air itu makin banyak. Jadi lebih ke alam. Lebih ke alam, back to nature. Untuk babyan 5 hari udah bisa mau makan kutir sampai 2 minggu. Nah 2 minggu size-nya kemungkinan tuh udah 1-2 cm kan. Jadi kita kasih pakan casut, cacing sutra. Udah size 10 cm dikasih makannya ulat Hongkong, ulat Jerman, jangkrik. Jadi serangga-serangga bisa. Dia aman sih sebenarnya, maupun ditinggal lama. Sebulan gak makan dia masih hidup sih. Yang paling penting sih tempat sih kak. Nah untuk pemula biasanya kasusnya itu dilompat yang tadi saya bilang tuh. Jadi dia mungkin lupa ngasih tutup, dipikir dia kan si ikan tuh gak lompat. Nah kalau cana kalau misalkan belum nyaman, jadi baru datang dari tempat yang baru, biasanya dia kasusnya lompat kalau gak dikasih tutup tuh. Pasti ya matinya mati lompat gitu, gak ketahuan kan. Ya untuk pemula ya saya lebih nyaranin kalau ngekip cana ya airnya, filtrasinya dijaga, jadi biar ikannya nyaman. Terus yang lebih penting lagi ya kasih tutup. Jadi biar dia nggak lompat. Kalau ngebreed kan biasanya ada risiko dong ya. Jadi kalau ini biasanya apa namanya indukan mati. Kalau misalkan nggak jodoh nih, dia risikonya mati indukan. Salah satu yang paling risiko yang paling mati itu biasa cewek. Kadang kan dia kan jodoh-jodohan juga. Jadi nggak bisa langsung diperin langsung jodoh nggak bisa. Jadi ada yang nggak cocok gitu, paling kita dicemplungin, dimasukin ke kolam, ya udah mati salah satu. Dua minggu udah bisa sih dipisahin. Yang penting dia udah mau makan kutir aja, suatu air. Jadi udah bisa dipisahin, 2 minggu yang diambil tuh biasanya induknya yang kita ambil. Risiko udah pasti ada sih. Ya kena penyakit biasanya kalau untuk pengambilan tuh kalau biasa suka kena penyakit WS tuh karena kan dia nggak dapat nutrisi dari indukannya jadi dia tuh sebenarnya kalau di aso gitu lebih aman dia dapat nutrisi dari indukan kayak nempel ke lendirnya tuh ke badannya bapaknya indukan perempuannya gitu jadi dia makanin lendirnya tuh jadi buat nutrisinya dia cuman kita kan pengennya kan biar cepet gitu kalau udah dipisah kan ngasih makannya enak juga gitu. Kalau nggak ada indukannya kan cepet gede juga gitu. Kaget sih biasanya, stres. Babyan kalau udah diangkat indukannya pasti stres dia. Dia langsung mati biasanya. Sudden death gitu langsung mati. Nggak ada penyakit tapi langsung mati, stres. Gimana ya, miring-miring terus semuanya tuh serentak tuh biasanya. Ya risikonya paling itu aja sih kalau buat ngangkat indukan tuh. Untuk tips buat breeding ya buat pemula ya intinya kita lebih belajar ke ngekip cana dulu deh intinya. Jadi jangan langsung ke breeding dulu. Intinya kita tahu karakter ikan, terus cara perawatan, cara ngasih pakan yang bagus tuh kayak gimana. Jadi jangan langsung terjun ke breeding dulu gitu. Untuk perawatan gabus tuh sebenarnya enak sih. Dia kan sebenarnya nggak perlu pakai filter ya. Tapi kan seenggaknya biar airnya stabil itu. Wajib sih harusnya pakai filter, tapi kebanyakan orang tuh banyak yang nggak pakai filter. Itu kan buat bikin air tuh biar stabil, suhunya biar netral gitu, pakai filter. Yang lebih resiko tuh kebanyakan lompat tuh resikonya, yang bagi yang keeper ya. Biasanya kita untuk tutup tuh harusnya dipakai yang bener-bener aman gitu. Kayak misalkan dikasih tutupnya kaca, bisa boleh pakai kawat, kayak gitu-gitu. Makanya risiko dia tuh kalau melihara paling untuk matinya tuh lompat. Karena dia lompat kalau nggak dikasih tutup dia. Paling risikonya itu aja sih. Feed and hygiene and healthcare are very prioritized so that the fish continue to have excellent condition. Untuk income kita kan tergantung jadinya berapa ekor ya. Benar ekor gitu maksudnya jadi 1.500 itu total income kisaran 80 juta. Ruginya sih sebenarnya dari pakan aja sih. Kalau misalkan babyannya pada mati itu kita udah makanin dari kecil ya paling itu aja sih persentase ruginya. Pas udah panen si babyan tuh kena penyakit mati. Ya jamur white spot itu nyebar. Jadi yang satu kena white spot semuanya satu tank kena dan semuanya mati. Ya persentase ruginya paling di pakan aja sih sama kalau misalkan apalagi ngejodohin tuh ya indukan mati karena kan kita butuh modal buat beli indukan juga gitu. Persentase ruginya sih paling itu aja.
Several factors make China valued at high prices, including its rarity due to frequent hunting or most people still making this fish for consumption, and also from the achievement made from fish contest. Kisaran yang paling termurah itu di harga 200 sampai 20 juta, tergantung kualitas sama prestasi. Biasa dia kalau prestasi itu cana-cana untuk kontes. The advantages of China's beauty, which are divided into various classes, then make this fish even more unique and expensive. Di sini saya mau jelasin beberapa kelas yang akan kita konteskan. Untuk kelas sendiri ada beberapa jenis ya. Kalau jenis itu dari varian. Untuk kelasnya dari segi size. Contohnya untuk kelas cana dwarf itu dari beginner sampai ke junior. Untuk kelas maru dia makan kelas paling banyak ya. Dia ada 5 kelas, dari kelas progress, UV, junior, senior sampai ke jumbo. Itu rentan size-nya itu per 10 cm tiap kelas. Jadi untuk poin-poin penilaiannya kita pakai pakem dari ICC. ICC itu Indonesia China Contest. Jadi dari ICC itu udah ngeluarin regulasi poin-poin penilaian. Dari kita mengundang salah satu juri perwakilan ICC ke acara kita untuk menilai ikan yang kita konteskan. Sebenarnya sih kalau untuk bisa ikut kontes itu minimal size itu 10 cm untuk jenis varian yang cana dwarf itu udah bisa dikonteskan. Kalau untuk varian yang bisa gede begini itu dari size 15 cm paling kecil itu baru bisa ikut kontes. Itu dari segi adaptasi, terus ke warna, mental, sama ke keindahan dari ikan tersebut. Melihat keindahan itu tiap-tiap jenis beda poin penilaiannya. Contohnya kita ambil dari limbata, itu warnanya itu lebih ke cenderung hitam. Untuk rim dia lebih tebal, itu makin bagus poinnya. Rim itu warna dorsal atas bawah sama ekor. Untuk mental itu dia lebih gampang interaksi sama kita. Itu lagi masuk ke mental. Untuk adaptasi dia menguasain satu tank, jadi ikan nggak diem. Kalau kita jadi peserta ya, kita ikut kontes itu suka dukanya jauh. Terus kadang ikan nggak sesuai yang kita harapkan, ikan di rumah kita showing bagus, di kontes ikan kurang. Jadi mungkin dari perbedaan suhu di Tangerang sama di Jawa apa di mana gitu itu kan beda. Terus dari pH air kan juga beda gitu. There are many challenges for the players, especially former players who have become judges. For example, obstacles such as preparations that are not as planned or the distance of the venue is far. Untuk kalau untuk penyelenggara itu suka dukanya itu loading alat ya, itu udah pasti. Kendala masalah perizinan, berhubung kita kan kemarin masih efek pandemik ya, itu untuk perizinan dari Satgas COVID lebih detail lagi. Terus untuk masa juga kita kan dibatasin. Dulu sebelum COVID itu kita masih jalan di Tangerang aja itu kisaran 400. Pas COVID kemarin kita terakhir 180 slot. Dan untuk kontes pun ribetnya kita mesti nyiapin air yang sesuai standar. Terus untuk segi ukuran tank juga kita kan udah dipatokin minimal size tank tersebut. Kalau dari Kitrak sendiri dulu pernah ngejuarain kelas Maru UV di Kujang. Kebetulan perdana ikut kontes itu langsung tembus juara satu. Kalau ini sekarang kan saya udah penyelenggara gitu, jadi udah susah lah ikut jadi peserta gitu. Next, kita mau ngadain di Mall Eco Plaza tanggal 4 sampai 5 Juni. Paling awal-awal aja sih kita tuh, saya dulu kan keepers gitu ya. Jadi masih banyak kibiran gitu, gabus kok dipelihara gitu. Jadi emang ini gabus, saya bilang kan, emang ini gabus. Cuman mikiran mereka, gabus itu konsumsi. Sedangkan gabus yang dikonsumsi dengan gabus ini tuh beda. Emang bener ini Kalimantan dikonsumsi. Tapi laku saya pribadi gitu ya, saya tuh mau nge-up. Ini ikan tuh ada daya tariknya, ada nilai keindahannya, ada nilai estetikanya.
Jadi saya mau ngenalin ke masyarakat umum, gabus tuh bukan hanya untuk dikonsumsi. Jadi di sini ada salah satu ikan yang pernah ikut kontes ya. Saya menjelasin poin-poin penilaiannya. Pertama itu dari segi adaptasi, dia menguasain satu tank. Dari ujung bawah sampai ujung atas, dia kuasain semuanya. Ikan aktif. Untuk dari mental, dia ngelawan gini. Jadi ngikutin jari. Untuk dari segi warna, dia basicnya emang warnanya kuning. Warna makin oranye itu warna poinnya makin tinggi. Poin selanjutnya itu dari segi bar, itu yang hitam-hitam tuh. Itu kalau warnanya makin keren hitam, itu poinnya makin tinggi. Dan dari untuk kerapian, modelnya itu lebih bagus juga poinnya. Terus untuk dari segi bunga, itu yang sebut bunga itu yang putih-putih tuh. Itu setiap bar, makin banyak bunganya, makin tinggi juga poinnya. Dan poin terakhir itu proporsional badan. Jadi ikan itu nggak kegendutan, tidak kekurusan. Kalau untuk kelas sesuai tadi ya, tetap berpatokan dengan size. Jadi ikan diukur dari ujung kepala sampai ujung ekor. Channa not always looks aggressive. In fact, there are many characteristics of channa that we must be aware of during the maintenance process, especially to determine the level of adaptation of the fish. Misalkan dia nggak nyaman sih kelihatan sih kak, dia diem aja tuh, nggak dia diem maksudnya kayak kelihatan stres tuh pucet, jadi mata tuh bener-bener hitam gitu. Jadi kita otomatis harus bener-bener untuk adaptasi ya, kayak misalkan channa dingin nih, ya untuk channa dingin ya kita kasih kayak kipas gitu loh, kipas yang kecil tuh, jadi biar dia adaptasi dulu, jadi biar airnya dingin dulu gitu. Biasanya kalau untuk settle ya, untuk biar bisa stabil ya maksudnya itu 2 mingguan sih kurang lebih. Tergantung kualitas air di tempat sih, di tempat kita maksudnya. Kalau kualitas air kita bagus ya paling 1 minggu juga udah cukup sih. Knowing the level of adaptation is very important. Fish are not stressed and avoid disease.